sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Eunike Hana Afriani. Saya guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Pangkatan Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya guru PNS Provinsi Sumatera Utara, golongan 3B, pangkat Penata Muda tingkat 1, TMT 1 April 2019. Status saya menikah. Agama saya Kristen. Saya lahir di Medan pada tanggal 24 April 1983. Alamat rumah, Perumahan Grand Wingfoot Asri, Blok B nomor 6, Ainebara, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Riwayat pendidikan saya. Pendidikan formal, SD Swasta Masehi, tahun 1989 sampai 1995. SMP Negeri 21 Medan, tahun 1995 sampai 1998. SMU Negeri 17 Medan, 1998 sampai dengan 2001. S1, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, tahun 2001 sampai dengan 2005. Pendidikan ATA 4, Universitas Dharma Agung, tahun 2009. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru BK, tahun 2017. Riwayat pengalaman pekerjaan. Sopir PT Marketing Research Indonesia 2006 sampai dengan 2010. Guru TK Sultan Iskandar Muda Medan tahun 2007 sampai dengan 2010. Guru Bimbingan Konseling SMK Negeri 1 Pangkatan tahun 2011 sampai dengan sekarang. Keikutsertaan dalam organisasi profesi. 1. Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling atau MGBK SMK Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sampai dengan 2021. 2. Anggota PGRI Kabupaten Labuan Batu 2011 sampai sekarang. 4. Anggota APKIN 2011 sampai dengan sekarang. Karya tulis ilmiah PTK tahun 2019. Upaya meningkatkan kepercayaan diri melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa-siswi SMK Negeri 1 Pangkatan tahun 2019. Saya pernah menjadi instruktur kurikulum 2013 bagi guru BK tingkat SMA dan SMK Kabupaten Labuan Batu. Jejaring sosial saya yaitu sekarang sebagai konten kreator video pembelajaran bimbingan konseling. Saya adalah guru generasi Y. Siswa saya adalah generasi Z dan Alpha. Mereka sudah menyatu dengan teknologi dan tidak bisa lepas dari gadget mereka. Oleh karena itu, aplikasi rumah belajar sangat bagus untuk mereka gunakan sebagai alat untuk menambah sumber belajar mereka. Masih banyak siswa-siswa dan guru-guru yang tidak mengenal portal rumah belajar. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk menjadi Duta Rumah Belajar Sumatera Utara tahun 2020.